Itu ditegaskan oleh pimpinan sidang berkali-kali. Yang terakhir saya dengar, ini adalah sidang lanjutan. Ini adalah sidang lanjutan. Boom, skorsing, dan pencabutan skorsing. Jadi kalau umpamai dari 120 orang, terus kemudian nanti waktu buka dia nggak datang, dia sudah menyetujui tentang apa lanjutan itu. Kalau dia nggak datang itu salah dia. Jadi mari kita berpikir secara cerdas, jernih, jelas, jujur. Kalau itu Anda tangkap dan Anda mengetahui hal itu benar, kenapa mesti dibelok-belokkan? Ini kurang, ini kurang. Bagaimana? Yang kurang itu yang kamu datang. Yang supaya kurang. Tapi dia lupa. Dia udah menandatangani absen. Absen di mana? Pada waktu sidang, di skor, dia harus kembali. Dia nggak kembali. Itu kan negarawan. Itu kalau nggak salah saya terus terang ya, begitu ada rencana itu kira-kira 2 mingguan. 2 minggu sebelum pemilihan itu saya sudah bersedia. Ya, tapi waktu ribut-ribut tuh saya nggak tahu. Saya pikir udah selesai, sudah terpilih. Saya pikir, tahu-tahu saya dijemput, didatangin 2 orang, dijemput bahwa ini mau adakan pemilihan. Rupanya di sana diminta untuk saya ikut serta dalam pemilihan. Jadi siapa yang ngatur? Saya juga nggak ngatur-ngatur gitu. Teman-teman ini punya semangat, punya keinginan, punya itu haknya. Teman-teman kalau yang menyiapkan jalan untuk bapak. Ya mungkin saja. Tapi saya juga ada komunikasi dengan teman. Selama masa bohong lah kalau umpamanya bilang, you mau jadi ketua tapi you nggak tahu you mau jadi ketua. Bohong, saya nggak. 2 minggu yang sebelum itu, memang saya sudah komunikasi. Footing apa tidak? Tidak mau footing. Jadi maunya musyawarah untuk mufakat. Mulai dari wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat. Di wilayah tengah saya satu-satunya orang yang didukung oleh wilayah tengah. Di wilayah timur 2 orang. Faruk, si Nono dengan Bahar gitu. Di daerah barat 3 orang. Saya pun masih bingung itu gimana cara milih nanti. Ternyata setelah itu terpilih, disarankan yang 2 orang ini untuk berunding. Dari Sumatera Utara, ada dari Lampung, ada Sumatera Selatan. 3. Tapi ada 1 perempuan calon dari itu. Mereka sepakat, ya, perempuan yang jadi supaya bisa gantikan Emas, ya kan? Karena ada wanita lah pokoknya. Nah, sudah jadi 3-3. Saya pun masih pikir ini 3 kita bertarung. Saya jujur aja, saya lugu dan saya pikir wah kalau ini berat juga lawan perempuan. Ini saya pikir nih ya, karena apa ibu ini kan baik. Ya. Tapi terus kemudian ditawarkan footing atau musyawarah. Ini mereka berdua datang. Pak Usman jadi ketua, Pak Usman jadi ketua, kami jadi wakil-wakil. Pak, kita juga nggak tahu siapa yang... Kalau Nono, saya udah tahu. Kalau Bu ini, saya belum tahu. Kalau Nono, saya udah tahu. Memang dia punya, sering juga ceritakan kalau dia ingin maju kan. Nah, saya pikir Nono itu bakalan lawan saya dari timur. Terus, seperti hal seperti ini, kok nggak diangkat? Budaya yang seperti musyawarah untuk mufakat adanya di